adalah herang. Ini ada air, keluarnya itu juga. Oke, jadi kuning, herang. Sebenarnya herang rasa kuning, Bang. Kalau burung-burung yang bagus ya tetap sama di paling ujung adanya. Kalau kebijakan itu ya untuk apa itu ini makan. Kita lagi di air. Kendil apa itu? Kecancan kendil. Kendil warna keemasan. Itu tinggalannya siapa? Ya katanya sih para wali itu yang minum pakai kendi, gelasnya juga ada 5 situ. Sekarang masih ada? Masih ada, nggak ada yang bisa ngangkat kendilnya itu. Wah, jangan-jangan saya yang bisa ngangkat nanti. Kalau ada yang bisa ngangkat, ya itu yang ketahuan. Ke apa? Yang berhak. Berhak atas kendilnya itu? Iya, di bawahnya. Mana? Jauh. Paling tinggi, paling atas. Jadi bisa berini ya, berbulan-bulan. Namanya arca. Arca kendil. Sampai sore nyampe. Kalau jalan. Sampai sore perjalanan. Waduh. Itu ya udah dicoba sama orang Jawa Timur, orang Banten ya. Katanya kan suruhan dari kiai-kiainya tuh suruh ngambil, nggak ada yang mampu. Lah sampean sudah nyoba belum? Belum. Nah, kenapa ada dicoba? Saya cuma korek-korek doang gitu, cuma berapa dalamnya gitu. Ternyata kan cuma nempel doang di tanah. Nah iya, kok nggak bisa diambil. Tapi nggak bisa diambil. Pernah nyoba satu gelasnya doang, gelas ini yang ada cangkir gitu. Saya mau angkat, sama sekali kayak nancep aja. Jadi gelasnya juga nggak bisa diangkat juga. Nancep ke bumi. Tapi nggak ada ini ya sejarah yang valid gitu ya. Sejarah yang valid mengenai kendil emas itu. Cuman harus dibersihin dulu pakai air. Ya, tapi perjalanannya sampai sana sore, ini pagi. Nah, berarti kalau sampai sana sore baliknya bisa pagi lagi dong. Ini kalau jalannya begini, tapi kalau kenceng, setengah hari ya. Nah, susah. Nah, ini kan situ ke mana? Kalau ke situ kemana? Itu kalau ke situ. Wah, yo jalannya naik-naik begini. Nggak ada sinyal. Kurang, jadi dilebarin lagi. Nah, cara bawa darurat. Ya, cara bawa buah-buahan dari hutan belantara secara alami, naturalis. Biar kelihatan teman-teman doa. Sedang bolang di hutan, pulang ke kampung halaman. Ini kampungnya hutan, kampungnya Ustadz Jahri ini. Pohonnya gede-gede, ujung paling ujung di gunung nih, dekat sama apa namanya desa Cimeong yang dulu direlokasi sama pemerintah itu ya. Ya, sebelah depan itu. Karena posisinya mengkhawatirkan, sering bencana, tinggalkan. Iya, itu ya kampung Cimeong yang dulu itu yang direlokasi. Sekarang rumah-rumahnya udah tidak terpenghuni, angker, dihuni hewan, dihuni binatang-binatang buas, binatang melata, makhluk gaib juga. Kita sebenarnya mau kepengen ke sana, cuman katanya jual bisa sampai 2 jam perjalanan. Udah nggak ada akses jalan motornya. Kecuali kalau lewat sana, lewat kampungnya Kaski ini. Lewat Luragung. Oh, Luragung itu bisa malah. Bisa kalau lewat Luragung. Jalanannya masih bagus. Berarti lewat sisi yang lain ya. Lewat dunia lain. Lewat dunia lain, menembus kegelapan. Kalau ke sono ke arah selatan, itu Luragung lewatnya. Itu bisa naik motor. Tapi ya ini juga ya, apa namanya, ngeri juga ya. Udah lama tidak dihuni kan? Iya, masih. Jadi jalanannya udah banyak rumput. Tahun aja udah kayak hutan. Alah iya, dulunya hutan kembali ke hutan lagi. Suara binatang-binatang kecil khas dan alami. Musik. Iya. Musik alami. Di dalam hutan khas. Burung-burung yang bagus tetap sama di paling ujung adanya.